Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Kartadi. Nama pandita saya Arjuna Daka. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai guru mengajar di sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Pemulang. Pelayanan yang saya lakukan kepada umat antara lain pelayanan duka dan pelayanan suka. Kapan itu kami lakukan? Ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan umat. Bentuk-bentuk pelayanan yang kami berikan antara lain adalah memimpin puja bakti, memberikan ceramah, atau memimpin ritual-ritual adat keagamaan lainnya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan puja bakti dengan mengawali membaraskan perintah nama sekara kata untuk bersujud kepada Buddha, Dharma, dan Sangha secara mengapa saya mau menjadi pelayan umat atau menjadi seorang pandita? Itu karena saya melihat selama ini umat kami di Wihara Jaya-Jaya ini khususnya itu memang sangat kurang pembinaannya karena jarang sekali ada biksu-biksu atau biksuni yang hadir untuk datang memberikan pembinaan, sehingga kami merasa sangat perlu sekali untuk memberikan atau membuat sebuah kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada kita. Suka di saat saya melakukan pelayanan kami alami adalah kami sangat bahagia, sangat senang sekali dengan memberikan pelayanan kepada umat karena umat begitu antusias mengikuti atau menghadiri atau menerima pelayanan yang kami berikan. Nah dukanya, kalau dukanya ini kalian apabila tempat pelayanan ini jauh dari tempat tinggal saya, apalagi itu acaranya malam sehingga membutuhkan energi, membutuhkan keberanian untuk hadir di tempat umat di mana umat itu berada. Harapan untuk umat dan perkembangannya antara lain ya mudah-mudahan dengan pelayanan yang kami berikan ini keyakinan umat terhadap Buddha Dharma semakin meningkat, mereka mempraktikkan ajaran Buddha, kemudian dapatlah meningkatkan kualitas batin mereka maupun kualitas jumlah umat kita semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Taya, Namo Buddhaya.